Yang bawah ini enggak dikeluhkan. Iya. Ganda. Ya, halo, assalamualaikum, apa kabar untuk lover ya. Langsung saja, jadi video kali ini pasien nih datang ke puskesmas keluar, dia mengeluhkan ingin menambalkan giginya ya. Ternyata setelah kita cek, ternyata ada luar biasa di sana, terdapat polip gigi ya, dan polip giginya itu di satu sisi dia, di bagian sebelah kanan. Dan hebatnya lagi ini bagian atas dan bawah terdapat polip gigi. Dan akhirnya pasien tidak mengeluhkan ya dengan keadaan polip gigi ini. Dan kita sarankan memang untuk segera dilakukan pengambilan ya, atau pencabutan langsung. Sepertinya memang harus pencabutan pada kondisi ini karena giginya sudah terlihat apa, pecah ya, pecah dengan akarnya, mahkotanya sudah hancur. Jadi memang kita sarankan untuk pencabutannya. Seperti apa kondisi kasus polip gigi yang luar biasa ini? Cekidot. Yang bawah ini enggak dikeluhkan. Iya. Ganda. Coba bendung ganda. Yang dikeluhkan yang menonjol banget ini ya. Ini sudah rusak soalnya ini apa? Mahkotanya. Bisa dipakai ngunyah kan sebelah sini. Makanya tarangnya tebal juga jadinya. Ini disenggol gini enggak apa-apa kan? Kita tuang sini enggak terasa. Nah, lagi gini bang, nyeri. Ayo. Jadi yang malah yang bawah yang nyeri ya. Gitu minta yang atas yang biar. Pas dulu, pas. Kayak brokoli. Belum pernah cabut gigi kan? Pernah. Pernah ya. Coba nutup gigit, gigit. Itu ganjel enggak? Ganjel. Buka lagi ya. Ini kalau berani dicabut aja. Ya, under lover itu seperti itu tadi ya, kondisi kasus polip gigi ya, yang ada pada pasien master kali ini yang ada di puskesmas ya. Dan bagaimana nanti proses pencabutannya, pokoknya ikutin terus. Insya Allah mudah-mudahan pasien mau kontrol untuk dilakukan pencabutan. Dan untuk apa itu polip, penyebabnya apa, dan penangannya seperti apa, ada di vlog master tentang polip sebelumnya. Cek-cek saja dan klik aja polip gigi master, tentu akan keluar video-videonya. Oke, mungkin itu aja untuk lover. Salam sehat, salam semangat, salam dari Kalimantan Selatan. I love you Borneo, loving full Borneo.